Ya, oke, Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beras Tiwak. Oke, Francis, kali ini kita sekarang berada di sisi timurnya stasiun Tebet ya, Francis. Nah, kali ini kita akan coba trip ke salah satu pusat perbelanjaan. Kali ini kita kan udah pernah ke SMS ya, Summarecon Mall Serpong. Nah, kali ini kita akan coba ke kota Tangerang Raya, yaitu ke Tang City Mall ya, selain naik KRL. Nah, ini ada kalau kita naik Transjakarta. Kalau enaknya kita naik yang 5B, nanti transit di Kampung Melayu naik 5C. Atau kita langsung ke Juanda aja naik T12 ya. Soalnya dia juga bisa turun di halte Tang City, Francis. Oke lah, kita akan langsung ke sana ya. Kita mau menuju ke 5B, takutnya udah berangkat itu. Oke, kita akan ke sana. Let's go. Harusnya kan aku hari Jumat ya. Nah, ini kan pas libur Waisak ya. Langsung aja lah. Kita baru turun di sisi timur. Oke. Jadi sebelum ke Tang City, pertama kita naik ini ya, bus Transjakarta yang 5B. Nanti kita transitnya itu di halte Kampung Melayu nanti tuh. Habis itu baru kita ke ini ya, naik 5C yang ke arah Juanda. Kita turun di Juanda aja lebih enak. Nanti kita pindah ke koridor T12. Nanti turunnya itu di depan Mall Tang City. Jadi itu yang lebih efektif sih rutenya. Oke, ini kalau di hari libur dia menggunakan armada Damri ya, Francis. Biasanya kan kalau di hari kerja dia pakai Swakelola, Francis. Oke, pertama kita naik yang Transjakarta rute koridor 5B ya. Nah ini ya busnya. Thank you.
Oke, berarti sebetulnya kita transit di halte Kampung Melayu ya. Nah, sekarang kita mau beralih ke Transjakarta koridor 5C ya. Jadi yang ke arah Juanda itu. Langsung aja kita. Kita mau jalan dikit nih. Ini sekarang udah jam 14.41. Langsung aja kita. Maaf agak buru-buru. Thank you.
Jadi halte berikutnya adalah halte
dari ini Juanda. Kalau Juanda kan itu udah pada standby itu Bustris yang akan A12. Jadi kita ini kayak puter-puter ya tadi. Jadi kita hanya cukup 2 kali transit doang. Terus mau ngecat tol Jakarta Tangerang dan macet. Kelewatan rupanya. Ya udahlah. Oke, akhirnya kita udah sampai di halte Juanda ya. Nah, sekarang kita mau lanjut naik Transjakarta koridor ini ya. Oh, bisa naik lift aja kita. Nah, sekarang kita mau beralih ke Transjakarta T12 ya, yang ke Poris. Eskalator juga bisa, ada eskalator. Udah keluar. Ya. Oke, kita udah keluar nih. Oke, proses akhirnya kita udah keluar dari halte ini ya, Transjakarta Juanda. Jadi kita belok ke kanan yang ke arah Istiqlal naiknya. Jadi nanti kita lanjutnya itu naik Metro Trans yang warna oranye ya, Francis, naik T12. Cuma kalau T12 jauh lebih cepat daripada T11. Kalau T11 dia lewat Karawaci Palomsemi, sedangkan kalau T12 dia lewat Kebonanas, beda jalur dia, tapi sama-sama ke Poris.
Tapi sebenarnya bisa juga turun di Tang City. Dua-duanya koridor itu ya. Jadi aku lebih enak tuh naik yang T12 sih. Penumpangnya nggak begitu banyak daripada T11. Cuma kalau nunggunya memang agak lama. Oke, ini kita udah keluar dari halte Juanda ya, Francis. Ah, di situ di depan ada bus wisata tapi belum datang ya busnya. Nunggunya di dekat bus wisata ya, Francis, kalau naik T12. Kayaknya udah berangkat tuh. Atau jangan-jangan di belakang ini bus tingkat. Kita lihat dulu ya. Cuma kalau headway-nya memang agak lama sih kalau T12 tuh. Kalau ini BW1 yang ke Kota Tua nih busnya. Ya, kita sambil tunggu aja nih. Busnya belum datang soalnya. Ya, kita tunggunya di sini. Nah, ini kita tunggunya di sini. Aku kira yang pada standby, rupanya belum datang busnya. Ya udahlah, kita tunggu aja nih busnya. Tadi aku lihat busnya baru datang ya tadi tuh dari Juanda. Sekarang udah hampir 3:30. Tadi kita berangkatnya jam berapa tadi tuh? Jam 2:30 ya, atau jam 2-an lah. Nah, itu ada bus ini ya, skyscraper. Ramai banget kalau tanggal merah. Wah, keren bus wisata. Karoserinya Nusantara Gemilang. Ah, ini dia ya. Bus Transjakarta T12 ya. Nah, ini bus yang kita naik langsung aja.
Cuma kalau untuk akses ke mallnya dia bisa ke mall taksi itu juga bisa itu akses. Sebenarnya bisa naik ini ya Trans Tayo, cuma ya kalau lewat jalan biasa takutnya macet, jadi kita lebih bagusnya naik TC aja kita. Kalau tanggal merah lumayan enak sih, nggak crowded banget lalu lintasnya. Sebenarnya kalau gue vlog di tanggal merah enak. Ya, ini kan ini rute ekspor yang tanah abang ya, bus Metro Trans.
plus ya, anaknya udah langsung berusaha menetapkan perang. Kalau bedanya dengan T11 itu kan harus numpang ke Karawaci masuk kabupaten. Jadi di halte berikutnya itu adalah halte Transmart MH Tamrin. Sekarang udah hampir jam 4 sore nih. Oh ini dia. Thank you.
Oke, Brother Sis, akhirnya kita sampai nih di halte taksi ini ya. Nah, di depan aku itu ada Trans Tangerang Tayo tuh yang order 2. Jadi kita sampai jam 16 lewat 16. Nah, ini kalau kita udah sampai di... Ini kita posisinya di depan halte Tang City ya, Francis. Akhirnya. Udah lama gue nggak nge-vlog Tang City Mall. Oke. Jadi, kita masuknya itu di lobi Sudirman ya, Francis. Ini mallnya juga lumayan ramai sih, kalau menurut aku. Oke. Nah, ini dia ya mallnya. Keren sih. Nah, jadi kita hanya terpotong itu cuma 5.000 doang ya, karena gue pakai Jaklingko. Nah ini, kalau pakai Jaklingko lumayan rumah, murah. Ini kita tinggal jalan dikit, kita udah langsung ke dalam mallnya nih, Francis. Untuk masuk ke mallnya itu di lobi Sudirman. Nah, ini tinggal naik aja nih, kita udah langsung masuk nih. Coba kita lihat kalau libur Waisak apa ramai nggak? Tanggal merah lagi nih. Wow. Oke. Jadi kita nanti tinggal masuk. Kalau ke outdoornya belakangan aja ya. Kita fokus ke dalam mallnya aja dulu. Nah ini di dalam aku ini adalah lobi Sudirman ya, Francis. Oke. Masuknya itu di sebelah ini, AW. Ini mallnya juga lumayan campur ITC, campur ala Kokas gitu. Ya udahlah, kita langsung masuk ke lobi Sudirman. Oke, ini kita udah. Oh, ada lagi pameran ya. Wah. Jadi mall campur Kokas sama ini deh. Lebih vibes Kokas atau ITC gitu. Tapi kalau menurut aku ini lebih ke kok menengah sih. Lumayan ramai juga ya di Tang City nih, Francis. Lagi ada pameran itu. Oke, kita coba keliling dulu ya di sini. Ini apa nih? Oh, ini baru ya. Wah, bagus nih. Oke, kita coba explore dulu di sini. Wow, kalau libur Waisak lumayan ramai juga nih. Kita sekarang berada di lantai ground. Ada Wingstop ya. Kalau di hari kerja nggak begitu ramai. Ini karena kebetulan libur panjang ya. Libur long weekend sih. Soalnya kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hari terjepit. Makanya dijadiin tuh cuti bersama Waisak. Sekarang udah hampir jam 4:30 sih. Tapi di sini serba lengkap ya untuk tenan makanannya, Francis. Coba kita di sini. Oh, aduh, tempat duduknya aja banyak yang ditempati tuh. Di sini juga ada toko ada, bukan toko ada sih, Watsons, Eiger juga ada tuh. Tuh ada bata tuh. Wow, vibesnya kece banget ini di Tang City. Bingung aku nih mau explore kemana nih. Ntar kita coba ke CBD Ciledug nggak ya, naik Trans Tangerang. Takutnya ramai juga sih.
Ini ada FOD, ada bata nih. Oh iya tuh, ada bata. Di sini lantai ground lumayan luas juga sih. Wah, cakep nih. Keren nih. Kita jauh-jauh keluar kota Jakarta cuma mengunjungi mall-mall Bodetabek ya. Kita belok ke mana nih enaknya? Bingung sih. Kalau service center itu ada di lantai LG ya, berarti sis. Biasanya ada service laptop atau apalah, handphone. Kalau ke atas itu kemana ya? Ke Carrefour ya? Transmart. Oke, kita coba balik lagi ya. Kita ke sini. Ini lagi ada pameran rupanya. Ini ada jual-jual pakaian. Lagi ada pameran ini. Oke, kita coba lihat ke situ ya. Ini lagi ada event rupanya. Oke. Bagus sih, lagi ada event-event gitu sih, cakep. Ini ada yang antri nih, makmum. Ramai juga ya yang pada lagi pameran di sini ya, Francis. Kebetulan ini kan tanggal merah juga, pasti ramai banget sih. Di sini juga banyak makanan-makanan unik kan ya di sini, tenan-tenannya. Itu ada Kitrimer tuh, yang terkenal itu yang bisa masak mie gitu loh. Sudah lihat di situ ya. Nah, kita mau udah lama nggak naik ke atas ya, aku tuh. Biasanya kalau ke atas itu kan ke food court-nya ya, Francis. Pokoknya tenan-tenan ini terkenal juga sih kalau kita lihat itu. Cakep. Bioskop juga biasanya di lantai atas sih. Nah, ini ada mako nih, kita naik ke atas ya. Yang di belakang mau, Pak, yang di belakang mau. Yang di belakang coba coba suara ini, Pak. Yang di atas berarti ini, Pak. Kau hatinya asik. Dilasa. Matahari di situ ya. Oh, ini kan lebih ke ITC nih kalau menurut aku tuh. Ini mallnya lumayan besar juga sih kalau menurut aku. Tapi ini kan lebih ke toko-toko kayak di Blok M Square nih kalau menurut aku. Ini
lantai 1 Berfransis. Oke, kita mau naik ke atas nih. Nah, ini kita berada di Electronic City. Nah, ini ada Electronic City dan ada Benz ya di sini. Ah iya, di situ juga ada bioskop tuh Berfransis, ada bioskop Cinema 21 ini. Wah. Ini bagus banget ya desainnya. Cakep banget ini. Di sini ada karaoke juga loh Berfransis, ada Vista. Ini kalau ngadem enak sih di Mall Tang City ya Berfransis. Satu-satunya mall terbesar di Kota Tangerang ya ini sih. Tang City sama kalau yang agak jauh Alam Sutra. Belum pernah sih aku ke Mall Alam Sutra. Kalau Tang City kan aku udah pernah. Nah, ini tempat food court-nya ya di lantai 2. Tadi kita di lantai 1 tuh. Kalau di bawah satu lantai itu. Ini ada Fun World ini Berfransis. Oh, di situ lengkap juga sih. Banyak makanan juga tuh. Tangi. Oh, ini ada Mixu nih. Oh, ini kan bisa hangout gitu ya food court-nya. Mirip kayak di Depok ini sama di... Kalau Pesona enggak sih. Lebih ke Margo City-nya gitu versinya. Kita putar-putar aja dulu nih. Aduh. Nah, di sini ada Mixu ya. Ini ada tempat spot hangout di sini. Oh, dia 4 sampai 26 Mei ini. Gang 6 Shibuya tadi tuh. Oke. Okay. Nah, ini kita lurus ini udah ke food court-nya nih. Kita sebelum itu lihat-lihat di sini. Oh, ini ada tempat charger di sini rupanya. Oh, di sini bisa ngelihat pemandangan Kota Tangerang ini. Ini lebih ke tempat nongkrong makan snack-snack gitu loh. Di sini kan kita bisa lihat jendela ya, Berfransis. Nah, di situ ada jendela tuh. Oke, bagus nih. Ini ada Beef Togo, ada Mixu nih di sini. Di sini tempat hangoutnya seru-seru juga nih. Jadi kalau kita hitung dari tempatan itu ya dua jam. Itu tadi alhamdulillah nggak macet tadi tuh karena kan tanggal merah. Aku ngevlognya pas tanggal merah itu hari raya Waisak ini. Kalau masjid itu kayaknya ada tuh di lantai atas, ada yang di basement juga. Oke, kita coba lurus sana kita. Kita coba explore lurus ke situ kita. Di sini banyak macam-macam makanan nih, keren. Ini ada nasi kebuli. Banyak sih macam-macam makanan. Kemarin kita makan di mana ya? Gue lupa. Udah lama banget waktu itu nge-review T11 tuh. Ini ada bakmi naga nih, 90 stick and chops ini. Kalau lurus itu ada ke masjid itu. Oh iya, yeah, lurus ke masjid tuh. Ini ada ice juice. Ini kita sholat dulu ya, habis itu kita lanjut. Ini vibes-nya ala-ala lebih ke desain ala Eropa gitu loh. Bakul cabe, bebek angsa. Oh, ini ada wahana bermain juga nih, mirip kayak di Karawaci tuh. Di Super Mall Karawaci juga gitu. Ini ada janji jiwa nih di kiri. Oh, ada Kitsila tuh. Oh, ada kayak gondola gitu loh. Jadi ada tempat wahana di indoor ya, Berfransis. Ada, oh ya di sini juga ada gerai samsat loh. Oh iya deh, di sini ada wahana anak-anak nih. Keren.
ini keren banget sih. Ini ada Godzilla nih, mirip kayak di Fluid Village sih. Ramainya tuh di ground, tapi kalau ini nggak begitu banget sih, di lantai 2. Ya pokoknya kayak gini ya. Wow, bagus juga nih kalau kita lihat nih. Nah, di sini kan Godzilla ya, makanya di sini lebih ke taman wahana bermain anak-anak gitu. Ini kayak Dufan-nya ala indoor gitu, brother sis. Itu ada merry-go-round itu, ada, tapi kita harus bayarnya di situ, ada loketnya. Oke, di sini juga ada gerai imigrasi dan layanan listrik. Ada dukcapilnya juga sih di sini, sama ini gerai SIM juga ada nih, brother sis. Oh, kalau ngurus paspor juga bisa di sini ya, Francis. Nah, itu ada kantornya tuh, kantor imigrasi. Sama kayak di Lippo Kemang sih. Itu juga ada imigrasi ngurus ini, paspor biasanya tuh. Tapi ini wahana keren banget. Sambil kita keliling Prudensis, ini kita sholat dulu ya, habis itu nanti kita ke lantai bawah kita. Sorry agak goyang dikit. Ini ada tempat booth nih. Ada Fun World nih. Pokoknya posisinya deket food court sih. Kalau makanannya lumayan serba lengkap sih. Tapi nggak ramai-ramai banget sih, sampai penuh tempat duduk. Beda dengan di Karawaci. Nah, di sini juga ada pempek, tarami, ini ada kwetiau juga nih, cuma ini agak mahal kwetiaunya. Ini ada bakso juga tuh, ada soto Betawi. Ini kita tadi balik ke Fun World nih. Nah, ini mirip kayak balai kota nih, kantornya, balai kota DKI. Tapi bentuk panggung gitu loh, luar biasa nih. Kalau kita lurus, kita ke Cinema 21, Francis. Ini ada Oak Crips nih. Di kanan aku ada Yoshinoya rupanya. Oke, kita solid dulu ya, Francis. Nanti kita langsung skip ke lantai LG aja nih, Francis. Sebelum itu. Nah, pokoknya kalau di kiri ini ada Bioskop 21 ya, Francis. Oke lah, kita nanti skip ke lantai LG dulu ya, soalnya aku mau sholat dulu ya, Francis. Wah, ini mallnya mirip kayak di Blok M Square ya. Nah, ini kita baru habis sholat asar juga nih, kebetulan. Mirip kayak di Revo Mall sih, kalau menurut aku. Oh, lumayan luas juga nih, lantai 1 loh. Ramai banget. Itu ada bakso juga tuh, lurus ke situ. Banyak macam-macam makanan sih. Oke, kita mau turun dulu ya. Ini ada teh kocok nih. Banyak tenan juga nih rupanya. Oh, di kanan itu ada Transmart itu. Ini apa sih? Yeah.
ini vibesnya lebih kayak Blok M Square nih. Oh, kalau ke kanan itu toko elektronik Transmart tuh. Tapi nggak tahu apa itu juga supermarket juga tuh. Kayaknya juga campur supermarket sih. Ini Transmartnya masih ada itu di Tang City. Ya masih bertahan itu di Kokas sama di Tang City ini juga termasuk nih. Ada bakso gundut. Luar biasa. Gokil juga ya di sini banyak. Campur ITC, campur Kokas gitu rasanya. Oh, ini ada jual makan-makanan juga nih. Oh, ini ada mie ayam nih. Ini ada lebih kayak BTM gitu menurut aku. Bakso warteg. Oh, ini ada warung makan gitu. Oh, ada nih masakan Padang juga nih. Ntar lah, dirupanya lantai 1 juga ada macam-macam makanan ya. Ntar aja ya. Jadi di sini juga ada tempat-tempat makan ya. Keren, gokil. Banyak macam-macam makanan nih. Ada masakan Padang juga nih rupanya. Ada rumah makan Terang Jaya. Ini biasanya lebih ekonomis sih makanannya. Di sini banyak nih, ada mie ayam tadi aku lihat di sini. Tuh ya. Tuh ada jual mie ayam juga tuh rupanya. Kita belum pernah lewat sini soalnya. Ini pertama kali sih aku lewat sini. Oke, kita udah turun GF. Tadi baru habis makan juga tadi tuh. Soalnya aku belum makan siang tadi tuh. Ini ada Solaria nih. Wah, kalau Solaria antrinya lumayan panjang, Francis. Oke, ini kita mau turun ke lantai LG ya. Ya, aku nggak mau terlalu panjang video aku tuh. Nanti kita selesai sampai ke outdoor-nya aja. Kalau LG itu dia ada ini. Ada Ace Express juga, ada Hawkband rupanya. Tapi ini lebih ke service handphone ya. Oh, ini ada service center Realme ya. Oh iya, Samsung service center juga di sini kayaknya. Oke, kita jalan dulu. Oh iya, ini ada XL Center nih. Ini ada T-Hub nih. Kalau ke kanan itu kan ke... Kita nanti ke City Park ya. Kita lihat sekitar sini dulu. Ini lebih ke service center ini. Oh, ada Asus tuh. Sekarang laptopku pakai Asus sekarang. Udah ganti laptop. Di sini ada Oppo ya. Ini kayak vibes-nya mau ambassador gitu. Unik juga ya untuk Tang City Mall ini, Francis. Di sini ada Asus. Dan juga banyak jual komputer juga di sini. Ini ada jual laptop nih di kiri aku. Ntar nanti kita keluar ke City Park itu mau ke ini kita. Ke Umi kayak food street gitulah di outdoor. Ini ada Infonet nih.
banyak dikunjungi juga nih Brunosis. Kalau lurus kita balik lagi tuh ke lobi Sudirman tuh. Ini ada iPhone. Oke. Jadi ini lebih ke toko HP gitu ya Brunosis di sini. Di sini banyak Infinix. Ada Vivo juga di sini. Ini ada Samsung ini. Oh, ini ada jual kamera tuh. Ini lebih ke jual-jual HP gitu loh. Sama laptop. Jadi fokusnya di lantai LG ini, Brunosis. Wah, keren banget nih ya. Luar biasa. Jadi aku kayaknya bikin satu video aja. Soalnya udah jam 5:30. Kalau kita mau ke Ciledug, kayaknya dia kan sampai jam 7 malam tuh. Cuma kalau busnya takutnya udah nggak ada di jam 6 itu. Kalau baliknya gampang sih, ada Transjakarta. Pokoknya di sini dia lebih ke toko-toko HP gitulah, Brunosis. Di sini juga ada hangout ya di sini. Nah itu deket lift ini. Oke, kita jalan ke langsung aja kita ke city parknya. Di situ ada outburnnya juga tuh. Ini takutnya udah agak gelap ini, soalnya udah mau menjelang sunset ini. Jadi kayak gini ya, kalau di lantai LG, ini Samsung lumayan luas juga. Ini ada jual laptopnya juga tuh. Oh, ada jual laptop juga tuh. Oh iya ya, Samsung jual laptop juga tuh. Tapi laptopnya yang kecil-kecil. Oke, kita mau keluar dari mall ini ya. Kita mau OTW ke outdoornya. Nah, sekarang kita sudah berada di outdoor ya. Ini ada Skandinavia ya. Nah, ini kawasan outdoornya Tang City kayak gini, Brunosis. Nah, di situ ada festival kuliner Jepang gitu loh, Brunosis. Makanya kita mau jalan ke sini kita. Ini ada Starbucks. Ya, ini udah mau mendung juga nih, aku lihat ini. Takutnya hujan. Oh, di sini juga ada Alfamart ya, Brunosis. Di sini juga ada jual mie Bangladesh sih. Ah, ini dia ya. Ini ada Japan Food Festival ini. Oke. Langsung aja kita masuk. Oh, ramai juga nih, tapi nggak ramai-ramai kayak di dalam mall ya. Di sini ada tempat tamannya juga nih. Wah, ini ada tempat kawasan bermain anak-anak gitu loh. Nah, ini pokoknya kita sekarang sudah berada di outdoor ya. Ini memang vibes-nya Jepang banget sih. Kalau kita lihat ini. Oh, ini tenan-tenan makanannya kayak gini. Tapi kenyang juga sih aku tadi makan. Makan nasi padang. Tapi ada yang tutup sih. Iya, Ding. Ada yang tutup. Yah, Indomie-nya tutup, Ding. Ntar lagi udah mau hujan ini. Ada... Oh iya, tutup ya. Hanya beberapa yang buka sih. Aduh, gue baru tahu di situ ada jual nasi padang di dalam lantai satu. Gue soalnya belum pernah naik ke atas itu. Di sini juga ada hotel ya. Oh iya, ada apartemen hotel gitu loh. Ini ada Lawson di depan aku nih. Wow, keren banget ini vibesnya.
luar biasa ini, cakep ini. Ini tempat hangout seru-seru banget nih. Jadi kalau nge-vlog mall tuh aku sebenarnya capek juga sih. Soalnya kan aku posisi dari stasiun Tebet tadi tuh. Belum lagi keliling-keliling dalam mallnya. Ini ada Umami. Cuma dia bukanya hanya beberapa sih kalau kita lihat tadi tuh. Ini ada Tokyo Room. Ini kayaknya yang ruang ber-AC sih. Kalau ini kayaknya jual minuman itu. Di sini juga ada Indomaret loh. Oke. Jadi nanti kalau mau ke Umami ini, kamu keluarnya lewat ke Lobby City Park namanya. Nah, di depan aku ini ada Alfamart ya. Di sini ada Lawson. Ini takutnya udah mau menjelang maghrib juga nih. Ini kita sambil lihat-lihat suasananya di sini. Ini ada tempat bermain anak-anak ya. Kayak gini sih kalau musim libur tanggal merah ya nih kebetulan. Karena ini kan hari raya Waisak ini. Tanggal sekarang tanggal berapa sih? Lupa. Pokoknya ini udah hari raya Waisak ini, tanggal merah. Ini kan hari libur itu pasti pada ramai kalau mall berencis, termasuk di Tang City Mall ini ya berencis. Ya, oke, jadi kayak gitu aja ya. Kita sudah nge-review cara ke Tang City Mall, yaitu dari stasiun Tebet menggunakan Transjakarta ya, Francis. Yaitu kita cukup 2 kali transit doang, tapi kita harus bayar lagi tuh pas di Juanda. Yaitu nanti kamu naik yang T12. Ya, oke, Francis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Yaitu kita sudah nge-review cara ke Tang City Mall dari stasiun Tebet menggunakan Transjakarta ya, Francis. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya agar dapat notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya, Francis. Jadi, untuk perjalanannya dari Tebet hingga ke Tang City, yaitu menggunakan TJ atau Transjakarta, itu kan hanya dikenakan 5.000 doang karena aku pakai Jaklingko. Soalnya kan kita harus bayar 2 kali nanti kalau naik ke arah Poris. Sorry, agak batuk dikit. Oke, jadi kan aku yang lebih simpelnya itu kita hanya 2 kali transit doang ya. Yaitu pertama kita naik Transjakarta rute 5B, yaitu yang ke arah Bidarcina. Nanti kamu transitnya itu di Kampung Melayu, naik yang 5C hingga ke Juanda aja. Gua sarankan turunnya di Juanda aja sih. Soalnya lebih gampang nanti naik T12. Nah, untuk di hari libur, kalau T12 memang agak lama sih. Ya, paling lama tuh antara 20-30 menitan lah ya. Jadi tadi aku itu naik 5C, turunnya di Juanda, lalu keluar, naik itu di depan Masjid Istiqlal. Yaitu nama haltenya Juanda Istiqlal. Di sebelahnya itu kan ada bus wisata. Nah, itu nanti kamu naiknya di situ. Naiknya yang bus yang warna oranye, yang rute ke Poris, yaitu T12, Juanda Poris Pelawat. Nah, itu udah langsung. Kenapa aku pilih T12? Karena kalau T11 itu kan itu lumayan ramai banget sih daripada T12. Kalau T12 itu kan dia lewat Kebun Nanas. Kalau T11 dia lewat Palem Seni sama Karawaci. Jadi kalau naik T12 tuh enaknya bisa lebih cepat sih. Soalnya kan dia keluar lewat tol Tangerang 1 itu. Nah, itu nanti turunnya itu di depan mallnya, yaitu Mall Tang City, Francis. Oke lah, jadi udah deh tuh kamu nanti tinggal masuk di lobi Sudirman nanti tuh. Tapi kalau di hari libur memang lumayan ramai ya untuk Tang City ya, Francis. Oke, jadi kalau yang ke Mall Tangerang yang udah pernah tuh ke Tang City, yang aku belum pernah tuh Alam Sutra. Mungkin lain kali aku akan coba ke Mall Alam Sutra ya, tapi itu harus naik S11 itu, Francis. Kalau ini kamu bisa naik T12 atau T11, atau kalau misalnya yang berdasis di Ciledug itu kamu bisa naik yang rute koridor 3 ya, yaitu bus Trans Tangerang Tayo. Kalau misalnya yang mungkin dari CSW atau apalah, misalnya dari apa namanya, aduh, dari Velbak lah misalnya, itu kan bisa lanjut naik bus ini ya, bus apa namanya, bus Trans Tangerang. Kalau nggak salah tarifnya 2.000 itu, cuma dia beroperasinya hingga jam 7 malam itu.
kalau Transjakarta kan jam 10 malam. Bedanya kalau T12 dia jam 9 dari Juanda, jam 8 itu jam 8 malam ya, jam 8 malam dari Poris. Beda dengan yang T11, kalau T11 lebih lama, yaitu jam 10 malam tuh dari Petamburan. Kalau jam 9 terakhirnya itu dari Poris, dari terminalnya, jam 9 malam. Ya, itu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Udah Steward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.